Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel YouTube Raden Mas Nirat. Di video kali ini, nah, beat saya ada sedikit masalah. Ternyata beat saya ini masalahnya yaitu, sebentar guys, ini saya kenalkan kontak ya. Nah, dia tidak nyala bagian speedo, starter pun tidak nyala. Semuanya tidak nyala ya guys. Tuh. Lampu saya juga tidak nyala, semua tidak nyala. Sudah kita kontak. Ternyata kalau kita matikan lagi, kita matikan lalu kita nyalakan lagi, dia terdengar, masih terdengar suara injeksi guys. Nah berarti permasalahannya itu ada di bagian speedometer. Nah tapi bukan speedometer rusak, bukan, jadi ternyata bagiannya tuh ada di sini guys. Nah kebetulan sudah saya buka bagian sini, sebentar saya akan nyalakan flash. Banget ini kotor banget ya, maaf ya, karena memang ada karpet jadi tidak pernah saya bersihkan. Nah ternyata masalah di sini guys, ini kita buka. Nah, kita buka. Bagian sini kita buka. Bentar. Nah, ternyata permasalahan itu ada di bagian sikring sini, guys. Nah ya, ini ada sikring nonjol. Ini, sikring nonjol ini ternyata dia adalah, cadangan. Cadangan sikring. Nah, cadangan sikring. Nah, di sini nggak ada ya, tembaganya ya. Nah, di sini permasalahannya itu ada di bagian sini, guys. Ini saya udah nemu ya, guys ya. Pokoknya cek dulu bagian ketiga ini, ketiga bagian sikring, ya keempat lah, ketiga atau keempat nih, bagian sikring sini, cek semuanya, lalu ke bagian sini, cek semuanya, bagian sini, di mana bagian ini pasti ada yang putus satunya guys. Nah, ternyata saya menemukan di bagian sini guys, nih, yang nomor, kita hitung dari bawah ya, nomor 2 ya. Ya, kalau di sini nomor 2 nih. Nah, ini ternyata dia putus guys. Nah, ini kita akan langsung angkat aja guys ya. Nah, sebentar guys, saya butuh bantuan ya guys ya. Bagian sini, lihat ya, lihat bagian sini, lihat, kelihatan, sorry, nah lihat bagian sini, kalau kelihatan, wah ngeblur guys, ngeblur, sorry guys, ngeblur guys. Nah, kalau kelihatan, ini di sini putus guys, kita balik. Nah, di sini dia putus, ada titik warna hitam di sini, sorry nggak kelihatan guys ya, agak ngeblur guys, maaf ya guys. Coba saya matikan dulu flashnya, tetap nggak kelihatan guys. Nah, ternyata dia permasalahan di bagian sini guys, wah maaf ya, ngeblur guys ya, ngeblur-ngeblur. Ada di bagian masalah sikring sini guys. Nah sikring ini ternyata bermasalah ya, bermasalah sikringnya. Nah ini kita ganti ya, ini kita ganti ya, kita ganti pakai yang cadangan ini guys, ini cadangannya. Nah kita langsung masukkan seperti ini, lalu kita masukkan cadangan seperti ini, ini kita masukkan. Nah ini kita akan coba dulu ya, kita akan coba dulu posisinya ini masih belum kontak, belum kontak belum on ya, kontak belum on. Langsung kita on-kan ya guys ya. Nih, kita cek, kita lihat guys. Seperti ini, kita kontak-kontakan kan. Nah, nyala. Yes, nah coba nanti kita akan coba starter ya guys ya. Ini kebetulan masih starter 1, coba kita send dulu. Bentar. Nah, saya nyala. Untuk sebelah kiri. Nah, ini kadang juga bermasalah juga nih guys, untuk send saya nih guys. Karena saya pakai yang variasi guys. Nah, nyala tuh. Ya, nyala, oke. Untuk klakson ini ternyata mati guys. Ada yang putus bagian klaksonnya. Coba kita starter dua dulu guys. Kita nyalakan mesinnya guys ya. Nah, nyalakan mesinnya sebentar. Saya starter sebentar guys, sebentar. Saya harus tekan dua bagian ini ya. Karena saya sambil ngerekam jadi agak susah guys. Oke, jadi sudah nyala ya. Untuk lampunya kita coba. Nah, nyala lampunya ya. Lampu nyala ya. Mati, nyala, mati guys. Oke. Oke, jadi seperti itu ya untuk permasalahan beat switch saya ini. Ternyata dia mati hanya di bagian ini guys. Sebentar guys, ini kayaknya flashnya terlalu terang banget. Masalah di bagian sikring sini guys. Nah, ini ya. Sikring sini ya. Nah, ini putus guys. Ini kalau bisa kelihatan guys, ini putus loh guys. Nah, oke, jadi gitu dulu guys untuk videonya. Jangan lupa like dan subscribe channel Raden Mas Nirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam beat switch.